Calon Kepala Desa Margahurip Agus Suhendra dengan nomor urut 2 mempunyai tekad yang kuat untuk mengabdikan diri terhadap masyarakat dengan harapan ingin meningkatkan berbagai bidang program pembangunan ke arah yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Agus Suhendra SEMAB. Saya sebagai calon Kepala Desa Margahurip nomor urut 2. Saya sebagai putra daerah dari Desa Margahurip tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta memajukan Margahurip atau membawa Margahurip ke lebih maju. Agus sudah mumpuni dan banyak pengalaman di dunia perbankan, aktif di kemasyarakatan sebagai pengurus yayasan, dengan pengalaman yang bisa mendorong berbagai kegiatan, baik bidang ekonomi, kerohanian, olahraga, dan kepemudaan. Latar belakang saya, sebenarnya saya sebagai praktisi perbankan, kurang lebih saya 34 tahun kerja di Bank BUMN, dalam hal ini Bank BRI, sebagai pemimpin di beberapa kota. Dan alhamdulillah saya telah purna bakti, purna tugas pada tahun 2018. Dan sekarang saya kembali ke kampung. Kebetulan saya juga menjabat sebagai ketua yayasan dan ketua DKM. Dan alhamdulillah sekarang saya ingin mencoba untuk turut serta dalam pemilu Kades. Insya Allah dengan latar belakang saya sebagai praktisi perbankan, kemudian juga saya sempat belajar sebagai mahasiswa di Unpad. Mudah-mudahan ini menjadi modal untuk ikut serta membangun Desa Margahurip ke kondisi yang lebih maju. Margahurip itu mempunyai potensi yang cukup besar. Tentunya yang saya lihat sekarang sudah ada, namun tentunya belum maksimal. Insya Allah dengan latar belakang saya sebagai praktisi perbankan, insya Allah saya akan mencoba menghidupkan lagi ekonomi rakyat, tentunya melalui BUMDes. Dalam ini saya akan mencoba menghindari praktik-praktik renten ya di kampung dengan mendirikan koperasi-koperasi yang tersebar di setiap RW dengan dibawahi oleh badan usaha milik desa. Agus berharap dukungan kepada seluruh masyarakat Desa Margahurip demi terwujudnya harapan dan cita-cita, visi misi kami untuk diimplementasikan. Jadi kalau kerohanian, kebetulan saya juga sebagai ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahmah, memang dalam hal membangun tidak hanya membangun infrastruktur tentunya, yang lebih penting tentunya membangun sumber daya manusia, harus memiliki orang-orang yang berpendidikan, beretitude, serta memiliki pengetahuan agama yang cukup seperti itu. Dalam hal ini adalah Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah penerus kita ya, sebagai kader-kader penerus, tentunya harus diberikan kesempatan. Mereka memiliki potensi, memiliki kemampuan. Tentunya kami sebagai aparatnya, kalaupun nanti insya Allah dipermudah Allah jadi, ingin memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing, apakah di bidang olahraga, di bidang kesenian, ataupun di bidang apapun yang mereka tekuni seperti itu. Jadi pada prinsipnya perubahan ini adalah tanggung jawab semua. Jadi tidak mungkin istilah dilakukan hanya oleh seorang kepala desa atau aparat desa, tapi memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat. Jadi kalau memang kampung kita Margahurip ingin maju, tentunya seluruh masyarakat harus ikut serta untuk berpartisipasi untuk memajukan atau merubah situasi dan kondisi Margahurip. Kemudian kami pun ingin menggarisbawahi bahwa aparatur desa harus memiliki budaya melayani terhadap masyarakat. Dari Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Agus BR, Hadas TV, mengabarkan.